Rasakan ini teman-teman. Halo guys, welcome back to my channel, saya tuh Cik Pau. Oke, kali ini saya akan memainkan game Jump Force for Nintendo Switch ya. Bagi kalian yang belum lihat video yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, langsung aja kita akan mainkan game Jump Force. Nah, kita sudah ada di layar ya, di layar menu dari Jump Force, jam 50 tahun anniversary Bandai Namco Entertainment ya. Kali ini saya akan memainkan game versi Jepangnya. Oke, katanya sih seperti CEO-nya CEO Jepang sih, jadi saya memilih main game versi Jepangnya. Takutnya kalau main yang versi Inggris nggak anu apa, nggak ada bahasa Jepangnya. Oke. Oke guys, kita sudah ada di masuk menunya, openingnya. Let's go. Akan dengar langsung ya suaranya, dubbing dari aktor-aktor Jepang langsung. Sore wa maebure mo naku okita. Wow. Oh, ini si Freezer. Wow, si Freezer. Jadi ini pasukannya si Freezer semua ya. Oh, mereka menghancurkan bumi, guys. Wah, ini. Bumi dihancurkan. Kalian bisa lihat kota-kota dihancurkan oleh mereka. Dan kita lihat siapa yang datang. Wow, Goku. Nice. Lalu siapa ini? Oke, masih Goku sama Freezer. Sweda. Wow. Ranger jadi teman-teman. Oke. Ini trans. Oke, trans ini ya teman-teman ya, trans. Yokai. Oh, ada kubus teman-teman. Dimasukkan kemana nih kubusnya? Wow. Oke, teman-teman, kita bisa character creation ya. Pilih laki-laki atau yang perempuan. Oke, kita pilih laki-laki aja yuk. Oke, ini adalah presetnya. Mau yang B atau yang C atau yang D, saya pilih yang A aja deh. Oke, kita default aja ya, saya mempercepat waktu ya. Kalau bikin karakter-karakter gini bisa makan waktu banyak sekali guys. Oke, kita kasih nama si Topau ya.
Okay. Kita yes-yes semua. No. Oke, langsung aja kita mainkan. Go. Oke, langsung aja kita mainkan, guys. Nah. Oke, kita sudah ada di prolog. Karena ternyata itu yang dibangkitkan adalah dibangkitkan oleh Trans adalah kita, teman-teman. Karakter kita ya. Profesinya mantul. Oke, teman-teman. Ini masih Freezer dan Goku lagi bertarung. Oh, setelah pasukannya si Freezer, teman-teman. Let's go, kita akan hajar ya. Kok santuy gini karakter utamanya? Santuy, bro. Loading screen. Oke, okay guys, kita sudah ada di layar pertarungan ya. Tuh. Oke, okay, analog kiri untuk menggerakkan karakternya. Y untuk loncat. Y untuk pukul ya. Wow. Sip. Keren. Okay. Oke, ini suruh apa ini, teman-teman? Oke. Masih training itu, teman-teman. Dia cari. Oke, kita tunggu loading screen-nya. Lumayan cepat lah loading-nya. Oke, kita dapat kubus. Oh, kubusnya diambil sama si robot. Oke. Freezer. Wow, kita dipincer oleh Freezer, teman-teman. Nice. Tuh. Ah, soalnya, masih
Okay. Kita skip ya teman-teman, mau percepat dan langsung ke gameplaynya aja. Let's go. Wow. Kita sudah ada di kota mana nih? Ini musuhnya teman-teman ya. Terrain Freezer ada ini juga ya. Saya nggak ngikuti Dragon Ball, jadi ini siapa nggak tahu saya ya. Mungkin kalau kalian yang tahu bisa kalian komen di kolom komen di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi sama-sama tahu, sama-sama kasih info. Let's go. Oke, chapter 1, teman-teman, kita sudah di chapter 1 dan kita skip lagi supaya cepat ke gameplay-nya. Saya sudah gak sabar nih mainnya. Oke. Ya, untuk opening ya, awal-awal cukup banyak skin ya, jadi kalian harus cukup bersabar untuk masuk ke gameplay-nya. Oke, guys, kita sudah ada gameplay analog kiri untuk menggerakkan karakter, kanan menggerakkan kamera ya. Untuk frame rate-nya ya lumayan, ini mau agak drop sedikit ya. Tapi it's okay, tapi nggak terlalu mengganggu sekali. Oke, kita bisa jalan-jalan di sini ya, teman-teman. Bisa beli-beli. Oh, masih belum bisa. Oke, teman-teman, kita ke ijo-ijo ya. Sebelah kiri bawah kalian itu ada map ya. Map ini sebelah sini adalah untuk ini dia. Ini untuk apa ini? Oh, belum jelas. Oke. Okay. Ini sudah lari paling cepat teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ngedas kayak gimana pun ya tetap tidak bisa ini teman-teman. Nah, kita mau ke arah ke atas. Ini kok buntu ya teman-teman di sini. Oh, naik tangga. Oke, naik tangga teman-teman. Wow, gambarnya bagus sekali ya. Oke, kita ke sana teman-teman. Ke tangga, naik tangga. Oh, muternya nggak apa-apa, nggak dibuat langsung aja. Ini muter sekali nih. Oke, kita akan muter ke daerah situ teman-teman. Wih, ini ya, ini belum bisa ke sana. Waduh, cobaan Batman nih. Masih kayak bangunan belum jadi nih, teman-teman. Oh, nggak bisa langsung turun, teman-teman. Oh, ini kalau ini yang bisa. Ya mau gimana lagi ya ini ya. Oke, apakah bisa ke sini teman-teman? Oh bisa. Oh ternyata ini bawah tanah. Ya ampun. Yang tadi di atas. Oke teman-teman, kita ajak ngomong yang tanda seru ini dulu ya teman-teman. Oh Naruto. 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 Skip. Kalian dengarkan sendiri waktu main aja ya guys ya.
Naruto, sudah kita sudah ngomong ke Naruto, kita langsung lanjut ke tanda seru selanjutnya, teman-teman. Ya, ini katanya sih dengar-dengar tahun 2021 akan keluar Switch baru, teman-teman. Gimana kalian? Kalian mau ganti Switch? Saya rasa itu hanya ya, Switch yang baru itu hanya up ke resolusi aja. Jadi untuk game-game lama kemungkinan ini masih bisa dimainkan. Jadi kalau kalian masih oke dengan resolusi yang sekarang sih, saya rasa sih nggak usah terlalu ganti ke Switch baru, teman-teman. Oke, ini adalah One Piece Luffy ya. Oke, kita ketemu Naruto, ketemu One Piece Luffy dan teman-teman ya. Kemudian kita ke tanda seru berikutnya, kita akan ketemu siapa lagi nih, teman-teman. Karakternya Gen 4 semua ya, teman-teman. Oh, ini kita bisa kasih ekspresi loh, teman-teman. Kita kasih ekspresi loh, teman-teman. Yes, let's go. Oke, kita sudah ketemu Naruto, kita sudah ketemu Luffy, dan sebentar lagi ayo tebak kita ketemu siapa ya. Seto Pau ya, saya kasih nama Seto Pau aja karena terlalu Seto Pau itu namanya terlalu panjang, teman-teman, jadi saya kasih nama Seto Pau aja ya. Oke, kita ke bunker selanjutnya, dan di bawah bunker ini tebak siapa kira-kira. Oke, kita tebak siapa kira-kira. Gerangan. Oh, Goku. Oke, di sini ada Goku ya. Areanya si Goku di sini, teman-teman. Bang Goku dan Piccolo dan teman-temannya ada di sini, teman-teman. Dan kita sudah bicara ke semuanya dan oh, masih ada tanda suruh lagi, teman-teman. Let's go, kita akan datangi. Go, let's go. Oke. Wow, di sini ada bunker, tapi bunkernya oke. Oh, ini buat apa nih? Oke, nanti aja tuh. Kita urus nanti aja ya, teman-teman ya. Kita fokus ke sini dulu ya. Ini. Oke. Oke, teman-teman. Okay. Oh, ini training teman-teman. Okay, kita akan latihan. Ready? Fight. Oh, kurang apa nih sebenarnya? Bisa dibanting juga, teman-teman. Oke. Nice, kita bisa nimbun kekuatan.
Okay, set R plus Y. Kami, kami. Okay, nice. Lalu set plus A. Naruto. Wow, bisa kita bisa jurus Naruto juga nih. Oh, komplit ini teman-teman. Oke. Kami Meha. Let's go. Kita akan jurus Naruto. Wih, mamam nih. Kami Meha. Diplok sama Goku. Oke, okay, teman-teman. Kita pakai jurus Naruto. Oh, tiga meme-nya sama Goku. Ini mama nih, Goku. Oh, gak kena. Oke, okay, kita berhasil render. Kena, nice, kamera kita kena teman-teman. Oke, okay, lumayan lah latihan hari ini. Oh, Vegeta. Wow. Wow, Vegeta-nya kok jadi jahat gitu. Wah, kemasukan Vegeta-nya teman-teman. Wah, kok jadi salah satu dari mereka malah. Wah, Vegeta-nya masukkan teman-teman. Tidak, Vegeta-nya kemasukan cube merahnya teman-teman. Wah, tidak, Vegeta, kenapa kamu kemasukan? Kenapa Vegeta-nya kemasukan, teman-teman? Masukkan cube merah, jadi dia jadi jahat. Aslinya sih baik sih. Ya. Yeah. Oke, nanti kita harus menyelamatkan Vegeta ya, teman-teman ya. Oke, dan kita... Oke, kita ke merah-merah ya, teman-teman. Merah-merah yang ada di bawah ini. Oh, tidak bisa. Dan kita harus ke bawah banker kayaknya. Karena sumbernya dari banker. Oh, saya agak kesulitan sih nyari tujuannya itu. Oke, tapi di sini, tapi katanya di situ. Oke, di bawah sini. Kita coba ke banker ya. Oke, nice. Oke, teman-teman. Kita ngomong sama si Om Botak ini lagi.
Wah, ini sudah muncul tanda serunya banyak sekali, teman-teman. Kita disuruh riwa-riwi ini, teman-teman ya. Wow, kita ngelawan level 35, teman-teman. Oke, kita pakai siapa ya, teman-teman? Son Goku ya. Ini Vegeta Entrance. Let's go. Ini kayak sub quest ya, mungkin ya. Kita akan coba satu persatu. Oh, kita akan lawan Fist North Star, teman-teman. Apakah menang? Yes. Ada Yukio. Let's go, teman-teman. Mam tuh. Wow. Mami. Kena ya. Kena teman-teman. Nice. Wow. Oh no. Ya kalau geraknya tinggal sedikit, bajunya langsung robek-robek, teman-teman. Wah, ini saya sudah marah nih, teman-teman. Oh, mamam nih. Kena noh, kena noh. Wah, luput, teman-teman. Oh, ditangkis. Kita impun tenaga dulu, teman-teman. Wow, kena tahan serangan kita. Oh no. Oke, kita akan impun tenaga dulu. Wow, tidak, kita di combo, teman-teman. Tidak. Tidak. Aduh, oke. Oh, ternyata teman-teman. Tidak. Orang dua, oke. Rasakan lo. Oke, untuk ganti karakter ZL ya, teman-teman. Wow, kena Yu-Gi-Oh. Mamam tuh. Oh no. Rasakan ini, teman-teman. Oh. Oh, baru tahu rasa tuh.
Oh. Oh. Wah, ditangkis teman-teman. Oke, kita akan himpun tenaga lagi. Sip, kena lu. Let's go. Oh no! Oke, kita himpun lagi teman-teman. Wah. Aduh, enemy win. Tidak teman-teman. Seru juga sih gamenya ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk mainnya game Jump Force versi Jepangnya tentunya. Oke, sangat seru sekali. Efek-efeknya keren banget ya. Kalian wajib main game ini ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, thank you for watching, thank you for welcome, and see you on next video. Bye-bye, Seto Chick!